Mari kita lihat soal berikut ini. Ya, berapa diameter kawat tungsten? Hambat jenisnya 5,6 kali 10 pangkat min 8 omega meter dengan panjang atau ohm meter, ya ini omega simbolnya, kita sebut ohm meter, dengan panjang 1 meter dan hambatan 0,22 ohm. Nah, yang ditanya justru diameternya ya. Jadi kalau kita tidak sering melihat soal seperti ini, barangkali kita agak ragu ya, mana sih besaran arusnya begitu. Tapi ini adalah pertanyaan terkait dengan karakteristik bahan tersebut, sehingga tidak disebutkan arus, kita masih bisa menghitungnya. Nah, kita mulai dengan menuliskan apa saja besaran yang diketahui. Besaran yang diketahui. Nah, pertama boleh saja untuk membantu kita gambarkan ini kabelnya terbuat dari tungsten dengan panjang L adalah 1 meter. Kabelnya dari tungsten ya. Tulis sini dengan hambat jenisnya. Ini hambat jenis ini spesifik atau beda-beda untuk setiap jenis kabel ya. Kalau tungsten ini disebutkan sudah 5,6 kali 10 pangkat min 8 dan ini adalah konstanta bahan tersebut ya, ohm meter. Kemudian hambatan yang terukur pada kawat sepanjang 1 meter ini adalah 0,22 ohm. Nah, dengan demikian kita diminta, ditanya di sini itu adalah berapa diameternya. Mungkin kalian sudah ingat ya bahwa jika ada bentuk pertanyaan seperti ini, maka tidak lain ini sebenarnya terkait dengan persamaan bahwa hambatan itu bisa dihitung dari hambat jenis dikalikan dengan rasio panjang dan luasan penampangnya. Jadi A di sini adalah luas penampangnya. Nah, untuk menghitung luas penampang kan kita perlu jari-jari atau kita perlu diameter. Jadi kita bisa saja masukkan rumus untuk luas penampang, misal sini ya, A PR kuadrat, yaitu jari luas penampangnya. Mana sih luas penampang ini ya yang kita arsir di atas, luas penampangnya. Atau dengan kata lain, jika diameter ini adalah 2 kali R, maka PR kuadrat menjadi pi per 4 d kuadrat. Nah, ini kita bisa masukkan dalam persamaan di atas, yaitu persamaannya menjadi R rho L dibagi pi per 4 ini yang tadi, yaitu d kuadrat. Nah, karena yang ditanya adalah diameter, maka kita langsung balik persamaan ini ya, bahwa d kuadrat itu adalah 4 per pi, ini kebalik karena dikataskan rho kemudian L dibagi dengan R-nya atau hambatan yang disebutkan di kawat. Kita hitung dulu misalnya untuk ini, yaitu 4 dibagi 3,14 kali 5,6, ini rho-nya, kali 10 pangkat min 8 dikali 1 meter ya, sudah 1 dibagi hambatannya 0,22. Nah, ini bisa diselesaikan dengan bantuan kalkulator, hasilnya adalah 3,24 kali 10 pangkat min 7. Ini diameter kuadrat ya. Berarti diameternya adalah akar dari angka tersebut ya, yaitu sekitar 0,00057 meter. Nah, karena ini satuannya cukup besar, kita ubah saja milimeter barangkali. Kalau milimeter berarti 0,57 gitu ya, karena meter ke milimeter ada 1000. Baik, ini satuannya milimeter. Nah, begitu jawabannya. Jadi kabelnya memang cukup kecil ya, sangat kecil ini.